Beberapa penonton Thailand bergegas pulang lebih cepat saat pertandingan Thailand U23 melawan Indonesia U23, Kamis, 24 Agustus 2023. Tampaknya mereka putus asa setelah menyaksikan penampilan timnas Thailand U23 kalah dari Indonesia. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Rayong dimenangkan Indonesia U23 dengan skor 3-1. Skor 3-1 ini adalah skor yang sama yang dibuat oleh kedua tim sejak babak pertama. 3 gol Indonesia dicetak oleh Jim Kelisroyer, Muhammad Ferrari, dan gol bunuh diri Nacha Promsomboon. Sedangkan gol Thailand U23 dicetak oleh Chudit Wan Prabhao pada menit ke-27. Pada babak kedua, skor bertahan terus sampai menjelang pertandingan selesai. Beberapa menit sebelum usai, para suporter Thailand yang kecewa meninggalkan pertandingan yang masih berlangsung. Sehingga membuat suasana penonton jadi sedikit, setelah beberapa di antara mereka memilih pulang duluan. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!